Kembali bersama kami Menu Bola Lampung di game keempat yang akan segera dimainkan dalam rangkaian internal game DJPM FC. Kembali tim hijau DJPM akan menantang kawan-kawan dari Abu A DJPM. Masih ada Vido di sana, ada Ardan, Ervan, ada Zafi, Zfahri, Fuad, Agus TW, Kapten Sebasan Kiki, Yuda dan Yadi dari tim hijau DJPM. Sementara dari Abu A masih ada Hook di sana, Tama, Fikri, ada Rudy, Ardi, Arif TM, Arif, Rozi, Buyung, Dui dan Wahyu. Pencetak gol pertama tadi di game pertama atau game kedua tadi ya. Langsung saja kita ke lapangan. Ya, kedua tim ini sudah sama-sama menjalani pertandingan sebelumnya ya dan sudah melakukan evaluasi ya dari tim manajer juga dari official untuk merubah strategi ya, untuk merubah pola permainan ya. Kita kembali Wahyu kali ini, pemain nyentrik ala Ciro Alves ini ya, yang sudah menorehkan satu gol tadi, gol yang sangat baik sekali tadi dari tendangan first time ya. Hijau, melebar, kita saksikan. Ada nomor punggung 9 tadi, Agus TW. Mundur ke belakang. Langsung mengarah ke gawang dari Hulk ini. Peluang pertama diperoleh kawan-kawan dari DJPM Hijau. Sudah ada 4 gol sepertinya. Oh iya, 3 gol baru tercipta sampai dengan game yang ketiga tadi, di mana gol terbanyak diperoleh oleh kawan-kawan dari tim biru DJPM yang baru saja menyelesaikan pertandingan di game ketiga tadi. Kembali kita saksikan, ada nomor punggung 13 dari DJPM Hijau. Fahri, melebar Fahri kepada Ervan. Ya, langsung gol. Wow, luar biasa. Ya, nomor punggung 2 tadi Yuda. Ya, ini memperoleh kesempatan untuk mengkonversikan sebuah umpan yang baik sekali tadi menjadi gol. 1-0 kedudukan sementara keunggulan bagi tim hijau di JPM ya. Sebuah gol yang cukup cepat ya dalam sebuah pertandingan yang baru memasuki menit-menit kedua tadi ya. Luar biasa. 1-0 keunggulan sementara. JPM hijau memimpin. Ya, kembali kawan-kawan nomor punggung 11, kita sediakan Rozi. Ya, masih mencari rekannya yang paling Rozi kembali. Oh, dihalau tadi bola oleh nomor punggung 6, Fuad. Ya, Fuad, pemain bertubuh besar ini ya. Sangat mudah sekali dalam memberikan kontribusi atau menggagalkan sebuah serangan yang dilakukan oleh rekan tim lawan timnya. Ya, kita saksikan. Diblok dengan baik tadi. Cukup tenang, permainan bola-bola sektor second line sudah mulai dimainkan oleh kawan-kawan dari DJPM Hijau ini. Fahri tadi
ada Fuad. Wah, lepas kontrolnya tadi, sayang sekali tadi ya. Bola dari Fuad ini namun masih bisa coba dibantu oleh rekan-rekannya tadi. Nomor punggung 7 Ervan, masih Ervan, angkat bola Ervan ke depan. Iya, tadi yang dituju nomor punggung 9 sepertinya. Agus TW. Masih Agus. Kapten kesebelasan dari hijau tadi. Ya, lepas sekali ini. Sayang sekali. Kerjasama yang sangat apik ya di pertahanan belakang dari kawan-kawan Abu A DJPM ini, yang kali ini dikapteni oleh Ardi Wiranata atau Ardi W, lebih dekat kepada penjaga gawang Hulk ya. 1-0 kedudukan sementara masih. Yuda tadi berhasil memberikan keunggulan sementara di awal-awal menit di game yang keempat ini. Kembali kawan-kawan dari hijau di JPM. Pada nomor punggung 5, Kiki. Fahri kali ini, langsung Fahri silang umpannya kepada Agus. Sayang sekali. Agus tadi mencoba sedikit mengelabui penjaga gawang Hulk tadi ya. Namun sekali lagi pengamatan yang sangat baik tadi dari penjaga gawang Hulk, mampu mengalihkan bola walaupun berpeluang menjadi maksudnya menghasilkan peluang dari corner kick ya. Tendangan sudut kali ini akan dilakukan oleh Fuad dari tim hijau di JPM. Cukup mantap ya, kita saksikan ya. Semua lini dari kedua tim ini beroperasi secara baik dan maksimal ya. Angkat bola. Masih ada kapten kesebelasan nomor punggung 21 tadi, Andre Ardi. Ya. Ada nomor punggung 5, Kiki. Masih Kiki. Wall pass maksudnya Kiki. Kepada Yadi tadi. Yadi. Ada Agus. Sayang sekali. Lagi-lagi Ardi W tadi berhasil menggagalkan satu skenario serangan tadi ya. Pelanggaran kali ini. 1-0 kedudukan sementara masih di game keempat ini antara hijau DJPM berhadapan dengan Abu A DJPM dalam rangkaian internal game DJPM FC di kesempatan minggu sore hari ini. Agus tadi, masih kawan-kawan dari tim hijau ini mendominasi serangan, juga ball position masih dikuasai. Namun sekali lagi Wahyu dan kawan-kawan siap melancarkan serangan-serangan balik yang sangat mematikan ya. Kembali kita saksikan kali ini kawan-kawan dari Abu DJPM. Wahyu lagi. Ya, sedikit terganggu tadi. Namun masih dapat punggung 10 tadi. Sayang sekali Dui yang kembali berduet dengan Wahyu, penjaga gawang Fidu. Langsung ini kembali lagi ke pola permainan yang pertama tadi ya. Bola langsung mengarah ke pemain depan. Dan ini akan merupakan salah satu jenis permainan yang praktis ya menurut saya ya. Namun sekali lagi dalam hal membangun chemistry sangat sulit menemukan chemistry apabila melakukan serangan-serangan langsung seperti ini. Sekali lagi salah satu taktik ya atau teknik yang dalam persepak bola. Dan saya katakan tadi bahwa ball position atau seringnya seorang gelandang memperoleh bola apabila bola dilakukan penyerangan dilakukan secara build up, ini akan menambah percaya diri ya. Bahwa ini terjadi kerjasama yang sangat baik antar lini ya. Namun sekali lagi ini adalah tergantung permainan yang ditampilkan atau yang diterapkan oleh manajer masing-masing. Kita kembali ke lapangan kali ini. Ya, DJPM hijau masih. Dan nomor punggung 13 tadi arahkan langsung kepada Agus tadi. Agus TW lagi-lagi masih dipercayakan untuk merangsek masuk ke pertahanan sebelah kiri dari Abu A. Kali ini masih cukup tenang, angkat bola, kontrol dari sejenak tadi, melebar kali ini. Ada nomor punggung 7 Ervan. Kembali Fahri. Buat stopper dari DJPM Abu A.
A ini. Tadi nomor punggung 15 sangat baik sekali Zikri. Ya, serangan balik cepat kali ini dari sektor kiri. Masih kita saksikan Wahyu kali ini. Wahyu baik sekali tadi. Ada nomor punggung 10, ada Dwi tadi. Dwi Wahyu ini sangat maksimal sekali ya, dan sudah ketemu kemistrinya sepertinya, sehingga tidak canggung lagi mereka dalam melakukan kerjasama. Umpan 1-2, 1-2. Wall pass kali ini Wahyu baik sekali. Ada nomor punggung 21 tadi, Andri. Oh, pelanggaran sepertinya tadi ya. Ardi naik jauh sekali ya, karena mungkin dengan tertinggalnya satu gol ini menambah motivasi mereka ya. Kembali kita saksikan. Tendangan bebas kali ini dilakukan oleh kawan-kawan dari DJPM Hijau. Masih 1-0 kedudukan sementara di pertandingan game keempat ini. Ya, Dwi kali ini masih jauh turun ke belakang ya, sesuai dengan kebutuhan dari sebuah tim ya. Kalau memang harus turun, pemain depan harus bisa menjemput bola ya. Di sepak bola modern seperti itu, tidak ada posisi yang baku, sesuaikan dengan kondisinya. Ya, kita saksikan. Masih menunggu aksi dari Wahyu, kita saksikan untuk bisa membalas ke kalahan satu gol ini atau defisit satu gol. Yo. Masih kita saksikan, belum juga keluar dari tekanan pemain-pemain dari DJPM Hijau ini. Ardi sang kapten dari DJPM Abu A. Iya. Oh, terjadi tadi sedikit benturan ya. Namun tidak membahayakan ya. Ada gerakan yang wajar saja tadi terjadi sepertinya kali ini. Ya, dalam sepak bola ini adalah hal yang wajar ya. Kita berbenturan dari Fuad tadi, kesaksikan. Namun masih bisa kembali melanjutkan pertandingan. Fuad kali ini. Ya, langsung. Ya, lepas dari jebakan offset. Nomor punggung 2 Yuda tadi lagi-lagi memperoleh kesempatan. Iya, serangan balik justru kali ini ada nomor punggung 3 Arif. Masih Arif, sendiri Arif. Back pass ke belakang kepada nomor punggung 10 Dwi. Iya, baik sekali. Dwi kali ini kembali, Wahyu yang dicari. Terlampau kencang tadi ya. Alur bola yang harusnya bisa dicop saja tadi oleh Dwi, namun sayang sekali. 1-0 masih kedudukan sementara. Langsung saja bola mengarah ke pemain depan dari penjaga gawang tadi. Angkat bola sejenak kali ini. Tenang sekali dan sangat dingin pemain-pemain belakang dari tim hijau ini. Lagi dengan keunggulan sementara 1-0 ini ya. Ah, rasa percaya diri mereka justru tumbuh ya. Bisa kembali untuk mengadakan keunggulan. Kita saksikan masih berjalan di game keempat ini dalam rangkaian internal game di DJPM FC. Intensitas dari pelanggaran juga sangat minim sekali ya para pemirsa ya. Ini yang terjadi di pertandingan ini, dan juga karena memang ini rekan-rekan sendiri ya dari satu tim. Fuad kali ini. Pelanggaran jelas tadi. Dan hanya baru satu kartu kuning ya yang dikeluarkan oleh wasit pada kesempatan pertandingan sore hari ini. Angkat bola langsung ke depan, langsung saja menuju ke sasaran kali ini. Yuda lagi-lagi. Oh, gol. Nomor punggung 8 tadi, Yadi, berhasil menggandakan keunggulan bagi timnya.
kembali 2-0 keunggulan bagi tim hijau di JPM. Ya, Yadi kita saksikan. Ardi kali ini. Kuat. Cepat sekali pemain nomor 8 ini. Disambar tadi dan dimatikan alur serangan tadi oleh nomor 14 tadi dari Tama. Tama yang sangat maksimal sekali ya dan sangat berdisiplin menjaga pertahanan belakang dari tim Abu A ini. Namun beberapa kali tadi sempat tertinggal ya di pertahanan terakhirnya. Kembali kita saksikan Ardi. Ada Yuda di sana. Baik sekali Yuda. Oh. Satu inisiatif tendangan langsung dari Yuda walaupun lemah tadi namun tetap mengarah ke gawang. Pencetak gol pertama di game yang keempat ini Yuda. Kembali kali ini nomor punggung 3 dari Abu A ada Arif. Ada dua nama Arif di sini ya, Arif TM dan juga Arif nomor punggung 3. Ya. Bola kembali dikuasai oleh kawan-kawan dari tim hijau Fuad tadi. Kembali Fuad. Oh. Sedikit terhambat tadi ya, arah lari Fuad. Angkat bola. Ya Wahyu kali ini. Wahyu melebar bola dibuang saja tadi. Masih berjalan pertandingan di game keempat ini. Mampukah kawan-kawan dari tim Abu A di JPM ini untuk mengejar ketertinggalan dengan 2 gol ini? Kita saksikan, masih sementara keunggulan bagi DJPM hijau. Ya. Ke tengah bola kali ini yang dicari Doi sepertinya. Ya, sedikit sudah terkuras punya stamina dari kedua tim ini atau terutama dari kawan-kawan dari DJPM Abu A ya, karena memang tadi ini merupakan pertandingan kedua bagi mereka. Kali ini Yadi. Yadi maksudnya crossing sudah menunggu di sana Agus, namun sayang sekali bisa terbaca dengan baik tadi arah bola yang menuju ke kotak penalti dari kawan-kawan di JPM Abu A. Serangan balik Wahyu ini yang bisa diharapkan menjadi penentu atau menjadi penyeimbang dalam gol tadi. Langsung saja ke depan, lepas kali ini nomor punggung 5. Buyung, ya gol, baik sekali. Buyung berhasil mewujudkan keinginan dari rekan-rekannya untuk mengurangi defisit gol 2 tadi ya. Dan mempersempit keunggulan bagi tim DJPM Hijau 2-1. Keunggulan sementara masih untuk kawan-kawan dari DJPM Hijau. Luar biasa tadi ya. Tidak terkawalnya seorang Buyung tadi ya. Namun begitu dingin ya. Saya tidak mengira Buyung begitu dingin bisa menyelesaikan golnya dengan baik tadi ya. Karena memang sudah harus menjadi gol. Karena memang tinggal berhadapan dengan penjaga gawang tadi ya. 2-1 sementara kedudukan di game keempat dalam internal game DJPM kesempatan sore hari ini. Masih bersama kami menu bola Lampung. Yang membiarkan menua tanpa cerita. Ya kembali ke lapangan kali ini. DJPM hijau. Melebar kali ini Agus yang disitu cepat sekali Agus. Lebih tepat penjaga gawang Hulk tadi menjemput bola. Yang sudah kebobolan 2 gol di pertandingan di game keempat ini. Ya kembali ke tengah kali ini bola. Ada nomor punggung 16 tadi Rudy. Arif Tama. Arif TM. Rudy kembali. Berhasil disapu dengan baik tadi nomor punggung 2 kali ini Yuda. Yuda masih ke tengah kepada Yadi maksudnya. Coba dicuri oleh Agus tadi. Masih berjalan pertandingan di game keempat ini. Ya, sendiri kali ini serangan balik tadi sudah menunggu Wahyu di sana. Disapu bersih tadi tanpa kompromi lagi. Ardi, ada Dwi. Masih Dwi sendiri dia. Berhasil melewati 3 pemain sekaligus. Dwi masih mempertahankan bola. Kali ini ada Buyung nomor 5. Pencetak gol ke pertama tadi bagi DJPM Abu. Yuda, baik sekali Yuda merangsek masuk sektor kiri. Umpan diagonal tadi dari Yuda kepada Yadi. Sayang sekali.
dengan sangat sigap dan tanpa kompromi. Tama ini sebagai punggawa pertahanan belakang Grendel cukup rapat dari pertahanan belakang Abu A DJPM FC. 2-1 kedudukan sementara, masih cukup baik produktivitas gol ya, hampir rata-rata dari 4 game ini menghasilkan gol, hanya di game kedua saja tadi berakhir dengan skor 0-0 ya. Kembali kali ini nomor punggung 13 dari hijau tadi, sayang sekali Fahri mencoba melakukan eksekusi tendangan langsung untuk kembali memberikan keunggulan bagi timnya yang sudah membukukan 2 gol. Tama kali ini, dan pertandingan usai sudah. Para pemirsa Mitra Olahraga dan para pecinta olahraga sepak bola bersama kami Menu Bola Lampung dalam rangkaian di GPM internal game, dengan skor akhir di game keempat ini dimenangkan oleh kawan-kawan dari DJPM Hijau dengan skor 2-1. Selamat kepada kawan-kawan dari DJPM Hijau, dan kita akan kembali nanti menyambut pertandingan di game yang kelima.